Harga beras beki apung-apungan, pemerintah ngaliwatan Bulog mayeng nyalurkan bantuan cadangan beras pemerintah ke masyarakat di Kabupaten Cianjur yang ti nyalurkan teh. Pihak Bulog ngajamin eta beras medium anu dibagikan ke masyarakat teh aya dina kaayaan hade. Wajuma isuk-isuk tepi kapal beberang, warga Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur ngantri di aula Desa Maleber pikeun nampa bantuan pangan mangrupa beas haratis. Najan kudulila ngadagoan bari pilih genti, tapi warga galumbira nampa eta bantuan beas 10 kilo ti pamarentah. Ngajauna harga beas di pasar jadi bang baluh ke masyarakat utamana anu kurangen ekonomi. Ketak nyalurkan eta bantuan cadangan beas pemerintah teh dierong jadi bong bolongan ke saheulaan bari ngadago kaya normal tur harga beas bisa kadongkang deui. Pemerintah ngaliwatan Bulog mayeng nyalurkan bantuan cadangan beas pemerintah ke keluarga penerima manfaat anu kacatet di Dinas Sosial Kabupaten Cianjur. Tujuanana mah pikeun ngurangan bang baluh masyarakat dina kaayaan harga beas ngajelepung tepi ka 15.000 saban kilona. Di Kabupaten Cianjur itu sebanyak 2.622 ton, Pak, gitu. Atau KPM-nya sebanyak 262-264 per bulan. Wilayah Bulog, ya. Kalau total kami ada 10.000, Pak. 10.000 penerima. Gimana aja itu, Pak? Jadi kami ada 6, Pak. Ada Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Cianjur sama kota Kabupaten Sukabumi. Salila tilu bulan nu bakal kasorang, warga bakal nampa bantuan beas unggal bulan anu reana 10 kilo keur hiji KPM. Prek-prekan nyalurkeun eta bantuan beas teh bakal dilakonan secara walatra di 32 kecamatan di Kabupaten Cianjur pikeun ngurangan bang baluh masyarakat turta nohonan kabutuh panganna. Dianti operasi pasar eta bantuan teh dipiharep bisa neken harga beas di pasar anu kiwari beuki ngajauh bae. Heri Setiawan, Bandung TV.